Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina Senin siang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sejumlah pasien gawat darurat dievakuasi keluar rumah sakit. Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar Senin siang. Petugas pemadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Selatan melakukan pemadaman dan pencarian titik api di lokasi. Pekatnya asap membuat petugas pemadam harus menggunakan alat bantu pernafasan atau breathing apparatus saat memadamkan api di dalam rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun asap tebal menyelimuti gedung utama rumah sakit hingga membuat pasien rumah sakit harus dievakuasi keluar area rumah sakit. Sudah aman, Bu. Sudah aman ya? Sudah aman semuanya. Pak, gak ada yang luka ya, Pak? Enggak ada. Jadi Pak, memang ada... Hanya asap aja. Tidak ada apinya? Tidak ada. Pak, penegasan Pak, itu lantai berapa? Ya? Pak, itu penegasan itu di lantai berapa, Pak? Hah? Lantai 6. Sumbernya lantai 4. Lantai 4 sampai kemana, Pak? Enggak, hanya sekitar situ aja. Hanya asap aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.